meledak Habibku. Begini komentar tegas Habib Jafar soal artis yang rajin ngonten saat haji. Habib Jafar menanggapi banyaknya sindiran netizen untuk para artis dan pesohor yang tetap rajin ngonten saat haji. Pemilik nama Husain Jafar Al-Hadar itu memberikan komentar yang cukup tegas. Apa kata sang Habib? Seperti diketahui, belakangan banyak artis dan pesohor tanah air yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Mereka pun antusias membagikan momen selama berada di tanah suci melalui konten media sosial. Sayangnya, niat untuk berbagi kebahagiaan ini menuai komentar nyinyir dari beberapa netizen. Mereka tak segan untuk mencibir aksi para pesohor dan artis yang rajin ngonten selama haji. Fenomena sindiran tersebut ditanggapi oleh Habib Jafar melalui video yang diunggah di Instagram dan TikTok. Haji kok dikontenin? Begitu caption yang ditulis Habib Jafar dalam konten tanggapannya, dilansir pada Senin, 17 Juni 2024. Menurut Habib Jafar, membuat konten selama haji bukanlah hal yang dilarang, asalkan konten tersebut dibuat dengan tidak berlebihan dan tidak mengganggu pihak lain. Bahkan menurutnya, membuat konten kebaikan harus dilakukan di era seperti sekarang ini. Ini tipikal orang yang kalau nonton konten kemaksiatan dinikmatin sambil cengengesan. Giliran konten ketaatan, dijulitin sambil diprotes tuh. Buka Habib Jafar, dilansir dari Instagram pada Senin, 17 Juni 2024. Lagian di era di mana kemaksiatan itu diviralkan, sudah seharusnya ketaatan itu juga diviralkan, agar tontonan itu bernilai tuntunan, bukan malah menjerumuskan, imbuhnya. Di akhir videonya, Habib Jafar balik menyindir netizen yang nyinyir soal konten haji para pesohor negeri, padahal menurutnya membuat konten yang baik bisa bernilai ibadah. Lagian orang mau sedekah konten, Anda malah julid. Giliran orang julid, Anda anggap konten. Anda Habib Jafar. Video tanggapan Habib Jafar cukup menarik perhatian hingga berhasil ditonton 4 juta kali di Instagram dan mendapat lebih dari 122 ribu tanda suka. Ribuan netizen pun menyerbu kolom komentar video Habib Jafar. Meledak Habibku, tulis netizen. Bener Bib, ambil sisi baiknya aja benernya sih, sahut yang lain. Masya Allah, bener banget, komentar netizen lainnya.